Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah dalam membuka gerbang pemasaran pada segmen online agar produk asli Indonesia khususnya pada produk dari kota Tegal mampu bersaing di pasar global. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya berharap ini pada hari ini kita mengundang seluruh pelaku usaha dari perhotelan, restoran sampai IKM sampai UKM. Ini harapannya agar tentunya sekarang dengan sistem digitalisasi ini bisa memberikan informasi yang secara luas. Bukan cuma hanya dalam kota saja, atau sekarang sudah Pekalongan, atau Jawa Tengah, atau Indonesia saja, tapi